Hai. Hidup lagi enggak ya? Arwah dah hidup Ali. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat apa kat sini ni? Ah, biasa buat bodoh bang. Ada apa-apa berita baru? Tak ada apa sangatlah. Cuma apa dia? Apa salah ni? Abang nak tahu tak? Ha. Aduh, orang takut bini. Hei, kau ajar betul kau. Nana ni tak boleh harap lah. Nana, jangan nak merepek lah. Patutnya Nana layan cik, bukan cik layan Nana. Nyak apa? Cik Karib, ada apa ni? Jangan bising-bising lah. Suami saya tengah tidur tu. Sebenarnya kan, awak ni takut dengan isteri. Kita tak boleh takut dengan isteri. Dalam rumah tangga, kita suami raja. Isteri permaisuri. Tapi saya tak beranilah dengan suami saya itu kuangkan semua. Suami saya itu tegak. Kalau saya dengar suara dia pun, saya dah takut dah. Awak cuba tunjuk berani. Aku cuba. Aku cuba. Saya berdua saja. Tapi ingat, jangan tak jalan-jalan tau. Tak dia betul. Kalinya betul. Aku raja dah rumah ni. Faham? Oi, apa ni? Dah pandai sekarang suara tinggi ya. Abang. Pandai buka-buka mata ya. Gua mata apa? Lawan saya ya. Kalau abang lawan saya, saya cerai abang hari ini juga. Alamak. Sekarang nak tunjuk perangai. Saya hantar awak balik kampung. Abang, jangan hantar balik kampung, bang. Jangan balik kampung, bang. Ingat, esok pagi pergi market. Aku tak mau pergi market. Nenek. Bukan market, pasar. Sobalah! Wah. Dahlah balik lambat. Balik tengah malam. Tunjuk garang pula. Nana! Nana, balik mana ni? Nak pergi mana aku punya suka. Saya keluar rumah, cari jalan penyelesaian. Macam mana nak selesaikan masalah rumah tangga kita supaya kita boleh hidup bahagia? Saya kebahagiaan rumah tangga takkan pergi keluar rumah sampai balik dengan malam. Tak apa kata? Tengok! Hei, hanya aku tunggu ya kau? Ha, aku kerja orang kau? Ha, esok pagi hampir market, aku tak pergi. Baik. Kalau apa penting kan kawan abang, apa penting kan lagi perkara-perkara macam tu, saya keluar rumah. Kamisah. Ada orang. Hello. Di sini rumah. Ada. Aduh, bang, janganlah picit kuat-kuat kaki tu, sakit tu. Pelan-pelan sikit. Abang ni memanglah. Memang. Nakut ini. Hei, jaga molok sikit. Woi, takut bini. Jaga molok sikit. Woi, takut bini. Jaga molok sikit. Hello. Ya. Ya, saya Encik Karim. Abang, sekarang saya baik. Ya. Okey. Fina. Encik. Fina. Benda ni untuk kerja ya, nak? Assalamualaikum, Abang Karim. Apa khabar? Ya, macam mana barang yang abang sampai minggu lepas tu tak ada masalah? Oh, so far so good. Tak ada masalah, bang. Good tu bagus. Mari kita good di dalam. Okay. Terima kasih. Ha, bila barang-barang yang saya order tu nak sampai? Ha, itulah. Sifir datang sini nak beritahu abang. Barang-barang tu akan sampai ke sini pada petang ni. Jadi, Sifir nak confirm dengan abanglah. Sepatutnya barang-barang tu sampai 2 hari lepas. Tapi dah lambat sikit. Sifir minta maaflah ya, bang. Tak apa. Tak payah minta maaf. Kau tu kecil saja. Abang ni selalu macam tu. Sebab abang tak marahlah Sofia lagi rasa bersalah tau. Abang tahu sejak Sofia berurus niaga dengan abang kan. Sofia rasa abang lain Sofia baik sangat. Tak ada lagi customer yang sebaik Abang Karim ni tau. Tak ada masalah. Kalau tu kecil saja. Janjinya kita elok, alhamdulillah.
Yalah, bang. Oh, Sofia dah lambat dah ni, bang. Sofia kena pergi dulu sebab Sofia ada appointment lain. Ha, jadi kita jumpa lain kali je lah, bang, ya? Abang pun nak pergi juga. Sofia nak pergi ke mana? Boleh abang berantak, kan? Abang nak tahu Sofia? Okey, kalau tak menyusahkan Abang Karif, apa salahnya boleh juga. Jom. Tepi! Pin! Baru clear. Tak takut bini, macam-macam boleh jadi. Tergulik ke bawah mana nak cari isteri macam awak lagi. Biar saya yang buat. Alah, bang, tak apalah. Kat dalam saya dah kemas, tengah kat luar sikit. Tak apa. Nanti dulu. Tak letak sini dulu. Nanti calah-calah tangan awak nanti. Kesian dengan awak tau. Macam inilah. Nanti kalau kontrak baru abang dapat, abang dapat banyak duit, kita beli rumah sendiri. Kosong. Kita tak payah pindah-pindah lagi macam ni, ya? Tak apalah, bang. Bang. Ha? Sebenarnya kan, Kamisah bukannya tak nak berjiran dengan Kasmah tu. Tapi lah, biarlah peristiwa lama tu jadi kenangan kita kan, bang. Sekarang ni kita kena bina hidup baru kan, bang? Ya. Abang pun suka juga kita pindah jauh daripada Karib tu. Kenapa tau? Nanti kalau Karib tengok abang, malulah abang macam bodoh je. Abang tak ikhlas lah selama ni. Ikhlas. Kan abang ikhlas. Dah, awak tak payah buat kerja ni semua. Biar abang yang buat. Tentu abang tolong gantungkan pokok ni. Boleh. Abang tolong siramkan bunga sekali. Semua boleh. Sayang abang. Ya. Yeah. Lihat. Siapa tak sayang bini lah. Gemok. Hari ini hari apa? Hari ini hari Jumaat, bos. Nasib baik hari ini hari Jumaat. Kalau tidak, kau makan malam ni. Jadi, hari ini bos maaf saya lah. Ya. Yeah. Nasib bos eh. Baik hati bos. Pada-pada apa? Jom. Kau agak-agak. Masuklah malam ni. Mesti masuk punya. Kerat tangan aku lah kalau tak masuk, Jo. Champion pun tak boleh kalahkan kau tahu tak? Kalau dah confirm masuk, buat apa susah aku nak tunjuk, betul tak? Ya. Kenapa dengan you ni? Kenapa dengan I? I suppose tanya you, Jo, kenapa? Kenapa you suka sangat bully orang? I tak suka tau.
salah ke? Kan dia orang tu semua kawan-kawan saya. Lagipun saya nak jaga keselamatan you. Kalau bola tadi tu terkena you, macam mana? Apa nak bertanggungjawab? Ah, tak ada maknanya, Jo. I tak suka orang yang suka diampu macam you tak. You tahu tak kawan-kawan you kat sana tu kawan dengan you sebab apa? Sebab ni ha. Ni sebab duit. You sedar tak? Lagi satu nak cakap dengan you, Jo. Kenapa you suka sangat berfoya-foya? Yang you tahu enjoy sana, enjoy sini, enjoy, enjoy, enjoy. You pernah fikir tak macam mana masa depan kita, Jo? Ha? Dah habis. Pasal tu. Pasal I belanja kawan-kawan I, you nak marahkan I? Eh, come on lah Sofia, semua tu duit I. Tengok tak I beli ni. Semua I beli untuk you. Ada tak I minta duit pada you? Tak kan? Lagi satu nak pesan you, Sofia. I tak nak you bekerja sebagai sales girl. Kerja you buat tu tak ke mana, Sofia? Lagipun mungkin keluarga I tak dapat terima you. Kalau yang dia tahu yang you masih bekerja sebagai sales girl. Lagi pun you kena ingat, Sofia. Kena fikir, Sofia. You ni perusahaan tinggi, ada degree. Kalau ni setiap tu. Takkan you nak bekerja macam tu? Good. Lagipun, I ni kan boyfriend you. Semua orang kenal I. You kena jaga status I. Come on, Sofia. Okay? Apa nak jadi dia ni? Tak sedar diri ni orang tua. Oh, ini kerja dia. Mana? Pencuri! Nanti. Saya bukan pencuri. Weh, hang kah parfum? Tak siapa hang pakai lagu ni? Ini untuk keselamatan, supaya tak kena penyakit. Weh, hang terak. Macam mana hang boleh tahu tempat ni? Aku tahulah. Tahu apa? Aku tahulah. Tahu apa? Tahu apa? Saya tahu lah. Tahu apa? Aku tahulah. Tahu apa? Hang ni siapa? Kalau kau nak tahu, kau kena bagi aku duit. Duit? Awak ingat aku ni apa? Bem gerak? Ya, duit. Aku boleh bagi duit. Berapa anak? Tak banyak. 10 jari kau.
Lepas tu kau tambah lagi 2-0 dekat belakang. Seribu? Hang gila kah? RM10 aja. You're my friend. Okey. Hang nak jumpa aku kat mana? Esok pukul 10.60 kau tunggu aku kat restoran. Okey, okey. 10.60. Pukul 11. Ya. Macam mana kerja you sekarang? Joe, you tak habis-habis untuk pasal kerja I. Habis you tu, macam mana? You tanya kenapa dengan I? Eh, come on lah, Sofia. You kan tahu I ni anak orang kaya. Kalau I tak kerja lagi 20 tahun pun, tak luar dari daddy I tu. Sampai bila you nak bergantung dengan family you? Nah, Joe, sampai bila? Tak ke mana dia, Joe. You nak marah dengan pekerjaan yang I buat. Tapi you sendiri tu menganggur, you tak bekerja. Tak apa. Ha, Joe? This last warning, okay, Sofia? I tak nak campur lagi soal pribadi I, okay? I tak boleh nak campur pribadi you. Tapi kalau you tu campur pribadi I, tak apa. Dahlah. I malas nak gaduh-gaduh dengan you ni. Asal jumpa je bergaduh. Asal jumpa je gaduh. Hantar balik sekaranglah. Okey, fine. Ini. Hey, hey! Akulah misteri band yang telefon tu. Mana duit? Mana duit? Ha, rupanya. Eh, apa ni? Apa ni? Ha, aku ni aku tak leh ni. Apa ni? Apa ni? Apa apa apa? Apa apa ni? Ha. Kenapa? Tak percaya. Ah, itulah. Bila lelaki dia tak takut bini, macam-macam boleh jadi. Tengok saya tak takut, tak takut bini. Malahlah dengan hang ni. Eh. Menyesal aku tak minta duit ni. Tengok. 1 sen pun aku tak dapat. Kalau aku dapat tunjuk yang ini, yang itu mesti bagi aku duit. Cik Sofia, yang pengis Yaman ni buat apa? Entahlah, Bang Sofia. Sofia tak tahu macam nak cakap dengan Abang. Susah rasanya, Bang. Hai, susah nak cakap. Ada mulut cakaplah. Mana ada? Manalah tahu dapat saya dulu. Tak ada, Bang, macam ni. Sejak akhir-akhir ni kan, Bang, Sofia rasa... Sofia rasa tertekan tahu dengan perangai boyfriend Sofia. Sofia tension sangat, Bang. Pasal apa? Pasalnya, boleh dikatakan setiap hari, bang, kalau kita orang jumpa je, mesti bertekak. Berjumpa je bertekak. Dan macam apa tau, bang? Macam anjing dengan kucing. Abang, dia sebagai boyfriend Sofia kan, sepatutnya bagi Sofia galakkan, semangat dengan apa yang Sofia buat. Ini tak. Dia macam tak appreciate dengan apa yang Sofia buat.
Abi boleh macam tu, bang? Kita cincang. Cincang pula. Kita bincang elok-elok. Kalau ada masalah, kita boleh selesaikan. Abang, Sofia dah banyak kali dah cuba bincang dengan dia. Tapi dia ni jenis yang tak boleh dibawa bincang tu, bang. Sebabnya, dia ni jenis yang keras kepala, selfish, you know. Lepas tu dia punya ego, punyalah tinggi, bang. Sofia, kita ni banyak bersabar. Kada, orang lelaki tu memang macam tu. Mana tahu, besok hari dia boleh berubah jadi baik. Dah tua pun tak sedar diri lagi. Apa nak jadi? Hanya dia. Kalau dah tak takut bini, macam-macam boleh jadi. Aku tahulah. Sanggup kau mempermainkan kaum wanita yang lemah. Ni, siapa tak sayang bini? Bila masa aku kahwin? Sekarang Carlos Popeye orale rasaman carne no stario no compreton biriti kalau seteri minatloh my way de sekarang hai tui hotu bahat itulah hotu nama hai custard Pokemon keypad lock Rex rare nanti kau. Sofia nak ucapkan terima kasih pada Abang Karim sebab sudi temankan Sofia lunch hari ini, okay bang? Sofia rasa lega sikit dapat ceritakan masalah Sofia pada abang. Beruntung isteri abang dapat suami yang baik hati macam Abang Karim, kan? Kalau boyfriend Sofia macam abang kan best. Tak ada nak gaduh-gaduh. Aman je. Abang, dahlah kita makanlah. Tak ada masalah apa-apa. Terus semua beres. Kita sabar. Okey. Baik. Lelaki ni memang baik. Tapi bila dah tak takut bini, macam-macam boleh jadi. Tuilah. Aku pun risau juga. Apa maksud Saiful tu? Sedap hatilah. Jangan-jangan si Karib tu ada perempuan lain lah. Kasma. Kasma. Janganlah macam ni. Janganlah menangis. Awak tak boleh tuduh dia macam tu tau. Awak kena periksa dulu. Selidik dulu betul-betul. Ya? Selidik? Jomlah tapi pejabat dia. Jom. Jom. Nak buat apa? Dia selidik. Awak dengar saya cakap. Suami kita, kalau ada perempuan lain kat luar, dia mesti takut dengan kita. Hendaknya pula kalau kita korek-korek-korek dan dia tahu yang kita dah tahu dia ada perempuan lain dekat luar, lepas tu dia dah tak takut lagi dah dengan kita. Dia mulalah cakap dengan kita, yang semuanya dah tak ada, yang nak buat macam mana, terima je lah, yang. Ambil, takkan kita nak biar macam tu je kot. Tang. Ada orang. Wah, tengok lagi yang takut semacam ya. Mesti ada fair kat luar lah. Awak ni selisih lah. Apa khabar, Cik Kasma? Baik. Lama kita tak jumpa Eyang, tak jumpa Cik Kasma. Karim, apa khabar? Setakat ni, sahabat baiklah. Lain tahun saya tak tahu. Tapi kalau saya dah ada bukti dia nanti, saya nanti sia-sia kulit dia sampai dia putih tahu. Kenapa ni Cik Kasma? Tak ada apa. Saya main ni kan nak ajak Cik Kamisah pi mesyuarat puteri. Baguslah tu.
Bagus, 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 bagus. Cik Kasim bagi ke? Tak marah? Kenapa pula tak bagi? Kenapa pula nak marah? Kan bagus masuk persatuan. Oh, nak belajar masak. Nak belajar masak, cakaplah nak belajar masak. Kenapalah tipu-tipu. Nak pergi puteri lah. Nak masuk adat pati lah. Tak apa, tak apa. Pergilah, pergilah. Yang apa lagi? Pergilah. Nanti balik pula tukang masak tu. Yang kalau jumpa tukang masak tu, tanya dengan tukang masak tu. Tanya dia macam mana nak masak asam pedas. Asam pedas? Boleh. Jom, jom. Jom, kita pergi. Okay. Saya minta lalu dulu. Silalah, silalah. Kak Lisa! Ya. Pergi. Pergi, bang. Ya. Yeah. Hai. Suruh belajar masak asam pedas pun marah. Jomlah pergi sana. Han tunggu apa lagi? Awak pergi seoranglah. Saya tunggu dalam kereta je. Malaslah. Loh, hang ni tak diharap lah dengan kawan dia tolong kawan. Han tunggu dalam kereta tau. Dengar tu. Dah hujan dah tu. Cepat, 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 cepat. Jangan lama-lama tau. Rambut macam ayam belum balik ni. Pasal apa? Beg, cik. Nak ambil orang lah, orang curi. Lemak. Tak boleh tarap. Beladi, geladi. Makin menjadi. Kau buat jadi lupa ni. Ni semua Nana punya pasal lah ni. Dia bagi hilang, kita jadi sengsara. Nana, Nana. Lama-lama aku merana. Sabun, di bilik mandi. Sabun, bawa mandi. Abang? Ya, ya. Abang tahu tak Kak Arif buat apa sekarang? Abang gelak kenapa? Malu. Macam mana saya tak gelak? Adakah awak tanya saya, Cik Karib tu tengah buat apa malam-malam ni? Manalah saya tahu. Tapi kan, lagipun malam ni kan malam Jumaat. Abang ni, situ pula. Suka melencong tau. Saya tanya kegiatan apa yang dia buat sekarang. Macam biasalah. Karib tu menjalankan perniagaannya. Itu je ke? Takkanlah abang tak tahu yang lain-lain. Abang kan baik dengan dia. Tak tahu. Aku tahulah. Apa yang awak tahu? Kasmah selalu mengadu kat saya. Dia cakap Karif ada perempuan lain. Saya kesian tengok Kasmah tu, bang. Abang cuba nasihatkan Karif tu, bang. Tapi mana ni? Tak pergi makan lah, bos. Tapi ingat, datang balik. Baik, jangan bos. Tak balik. Baik, bos.
Hello. Assalamualaikum. Apa ya? Ah, ni abang ni. Sihat? Abang pun sihat juga. Ni tapi abang nak tanya. Tak mau kahwin lagi ke? Ha? Macam biasa lah. Ni tapi. Ha? Siapa kacau? Ini yang abang hut dengan ini. Yang hut dia macam ni. Tunggu-tunggu jangan pergi mana. Ha? Dah pergi dah? Ah, tak apa lah. Tak apa lah tu. Ha. Ini siapa ya? Tak ada apa-apa. Ha, tadi kita jumpa lah. Okey tu nak? Kita pergi makan. Okey. Apa dia? Aku. Parbu semua Al-Ghazim. Hei. Baiklah. Penat aku dengar yang nyambal aku ni. Hei. Aku buat sekali je. Lama dah aku ke ofis ni. Aku tahulah. Apa? Aku tahulah. Tengok cik ni. Seksi tak cik Nana? Seksi ke seksa ke? Isu Isnin. Nana nak tidur. Isu Nana nak pergi kerja. Bukan nak duduk saja. Faham? Nana. Nana nak cik urut Nana ke? Penat ke? Apa lagi? Macam-macam. Kalau mahu urut, bunyak ni. Nana nak tidur. Faham? Senin. Hari ni Khamis. Jumaat. Ni malam Jumaat. Apa yang teror sangat pasal perempuan ni? Sampai tak mau layan kita ni. Aku tak kerti dengan bini aku ni. Jangan-jangan ada rahsia hang sorok dengan bini aku ni. Ha? Buat sahaja, buat tak tahu nampak muka, eh? Nak suruh apa? Saya pun tak tahu apa-apa. Tapi ada kemungkinan isteri awak tu menopause tak? Weh, hang gila aku. Ha? Bini aku tu muda lagi. Kau kita semua menopause. Kita? Siapa kita? Siapa kita? Sabar-sabar. Kalau awak tu lain lah. Saya keturunan baik-baik ni. Cool down, cool down. Mari kita pergi minum makan lo. Jangan cakap tentang pasal, ya? Sabarlah. Macam mana ni? Tak boleh jadi macam ni. Kacau aku. Kalau macam ni kan, tak boleh jadi. Takkan aku nak biar je benda tu. Makin aku biar laki aku ni dia naik minyak. Awak pasti ke yang suami awak ni ada perempuan lain? Perempuan mana yang nakkan suami awak tu? Ish, hang ni. Perempuan zaman lah ni hang ada kira ke semua tu? Hang hitam ke putih ke? Ni, janji ni. Putih. Awak tak baik tau menghina kaum sendiri. Kita dulu kahwin dengan suami kita pasal duit ke? Tak, Nasib baik awak kata tidak. Kalau awak kata ya, orang memang semua anggap kita kahwin dulu pasal duit. Aku kahwin dah pasal. Tapi bukan pasal duit, kan? Itulah saya nak cakap dengan awak. Kita ni, duit setinggi gunung pun, sebanyak mana pun, hati perempuan tak boleh beli. Habis? Takkan kita nak biar je jodoh tu? Hang mau madu ke? Tak ada, bukanlah sampai macam tu. Ni, kita ni sebenarnya kita kena siapkan diri kita dulu. Penampilan kita kena jaga sebab dah bertahun-tahun kita kahwin. Awak juga yang ajar saya dulu kan? Kena pakai cantik-cantik, mekap cantik-cantik, sungguh pun kita kat rumah kan? Dah lah. Ni, hang tengok ni. Aku malam tu
Aku pakai punya seksi, aku sikat rambut, aku make up, aku pakai baju pun lawa, aku duduk tayang kat dia. Dia buat tak tahu, orang tahu tak? Ha, dia buat tak heran dia. Dia tidur tu. Kenapa ya? Wah, bukan main lagi ya. Orang kalau dah tak takut bini, macam-macam boleh jadi. Bos tengok apa ni, bos? Ah, tengok apa lagi? Aku tengah fikirkan ni nak kuang-kuang. Nak ngabihkan ni, simen kena 200 kampit lagi ni. Eh, apa sampai 200 kampit, bos? Eh, selalu macam tu kan kita buat. Boleh buat kita buat 100 kampit je. Hah? Macam mana? Kita letak banyak pasir. Simen sikit je pakai. Eh, roboh pun orang nanti. Ah, orang bukan tahu. Tak ya juga, eh? Kalau 200, beli 100 banyak untung tu. Untung, bos. Okey, tapi kau jangan cakap dengan orang tau. Ah, memang tak bagi tahu orang. Bolehlah, bolehlah. Eh, jangan beritahu orang tau. Tak bagi tahu, bos. Janji. Ha, okey. Okey, bos. Untung tu, untung tu. Kau tahulah. Kau tahulah. Ni, Wan. Tak apalah, Wan. Kau beli 200 kampit jugalah. Aku ni menipu memang susah. Mana awak tahu ni? Saya tahulah, bang. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Bukan saya dengar cakap orang. Apa dia? Tadi saya jalan dekat shopping komplek. Lepas tu saya nampak Karim jalan dengan perempuan, bang. Perempuan tu lawa sangat. Saya rasa diorang ada fair lah, bang. Eh, jangan campur. Orang kalau tengah bercinta, tengah ada fair ni, tak boleh campur. Nasihat pun tak boleh. Orang tengah bercinta ni, sabun ni kata dengan coklat. Abang, takkan kita nak biar je, bang? Kesian ke asma, bang? Eh, jangan kesiankan orang. Kesiankan saya ni. Macam mana nak beli 200 kampik ni? Dah. Mari. Kita makan tengah hari. Okey, rehatlah. Tengah hari makan. Aku nak minta minum pun. Babu. Minum? Tak, bang. Eh, ini bukan rest house. Ini tempat berniaga. Kena juga ada. SDP Bank, TAM Bank, SG Bank, Ais Mayang, Ais Terjun, Ais Pancut. Lah ni, aku bagi kat hang lebih dari apa yang hang minta. Dalam envelope ni, ada duit. Wow! Banyak tu. RM100. Lah ni, baik hang bagi tahu kat aku. Apa maksud MM? Aku tahulah. Kalau tidak, hang tahulah apa jadi kat hang. Ih, atutnya. Atut. MM, aku tahulah. Ha. Kalau dah tahu, barulah aku berani nak bagi tahu. Yang perempuan tu dahsyat. Menyampah. Ni chamber. Ni mas Idayu. Ha, ni. Ha. Ih. Yang jantan tu pula. Eh, macam monyet dah. Mesra cakap kau betul. Ish. Betul ke? Betul. Gatus. Mana cukup? Pasal apa pula? Eh, yelah. 50 upah. 50 lagi
duit standby untuk pergi klinik. Abang Karim kalau dapat tahu. Hangat muka ni. Sama, sudah. Alah, melepas lagi. James Bond pun kena kencing. Lain kali sebelum datang, kencing dulu. Pilih air, skipnya besar belakang. Sekarang ni awak dah tahu semuanya, kan? Jadi itu pulanglah pada awak. Yang sebaik-baiknya awak selidik dulu. Kalau boleh, awak jumpa dengan perempuan tu dulu. Hang suruh aku pergi jumpa perempuan tu? Tak payah. Habis tu macam mana? Saya rasalah dia orang ni tak ada apa-apalah. Hang kata tak ada apa-apa. Hang tunggu tengok. Nanti aku pergi bomo, hang tunggu tengok apa jadi. Tak kasar apa macam tu sekali. Sekali ke dua kali aku tak kira, aku nak pergi jumpa bomo. Tak baik, Kasma. Tak baik buat macam tu. Kita ada agama. Aku tak sangka siapa yang buat mulut ni. Hei. Kasim. Agak-agak siapa? Aku pun tak tahulah. Cina, tu ambil file bukit tinggi, kan? Rip, inilah kita kawan lelaki, kan? Bila kita buat baik dengan perempuan, dah orang lain kata kita ada affair. Ada hubungan sulit. Macam-macam, kan? Kasim. Han tolonglah. Masalah aku ni. Macam sudahlah. Boleh. Kasim. Kasim, apa sebab itu? Aku ingat ni kemenyan murah ni. Apa hajat ni berdua datang ni? Macam ni tu. Saya ada seorang perempuan. Cantik. Jul. Dia bekerja dengan saya. Nama dia Sepia. Tapi dia layan saya cukup elok tu. Tapi saya ni heran. Dia ada hati atau tidak dengan saya jadi. Tok tahu dah. Tok tahu dah. Jadi kedatangan anak berdua ni suruh budak tu gila-gilalah dengan anak ni. Lah, bukan macam tu. Habis? Macam ni, Tok. Sebenarnya, kawan saya ni nak minta tolong dengan Datuk buat sesuatu supaya perempuan ni tak suka dengan dia. Oh, ini kes pelik. Kenapa, Tok? Yalah. Sepanjang 35 tahun setengah, Atuk berkecimpung dalam arena perbohongan ni. Kali pertama ni lah Atuk berjumpa bila anak berdua ni datang suruh gadis yang cantik itu tak mau kan anak ni. Jadi macam mana tu, susahkah permintaan saya ni? Susah tak susah. Yang susahnya kita nak suruh orang suka kat kita. Tapi kalau nak orang tak suka dekat kita, itu senang saja. Small matter, John. Itu. Lah macam ni, Atuk. Kalau ada apa-apa, berhubung dengan saya. Kalau tak berhubung, dia tak dapat. Tak bolehlah macam tu. Duit kena bagi juga. Kena bagi juga pengeras. Kalau tak bagi pengeras, apa nak beli kemenyan? Mungkin tak jadi. Kemenyan pun tak berasap. Tak, ini kalau ada masalah apa-apa. Tok bangun telefonlah ni. Oh, telefonlah dia ni. Boleh. Tak mati ke hidup ke? Oh, iyalah. Cubalah Tok, ya. Kalau boleh cubalah. Tapi macam mana pula bolehkan perempuan gila kat dia? Itu orang kata muka rezeki macam itulah. Rezeki muka dia. Tapi pandangan saya susah rezeki. Ululah, kau repek je ni. Ya, kau.
Macam tak reti pula. Pergilah sikit, kan? Sofia, kenapa dengan awak ni? Kenapa dengan saya? Takkan awak tak faham-faham lagi? Kan saya dah cakap dengan awak, saya nak putuskan je hubungan kita ni, Jo. Saya dah tak tahanlah nak layan perangai awak ego tu. Awak nak putus hubungan dengan saya? Okey, fine. Kita boleh putus. Jo! Dah lah, malas nak layan awak. Tak boleh habis dengan perangai awak ego tu. Sampai bila pun awak takkan berubah, Jo. Awak takkan berubah. Saya tak setujulah dengan cara awak tu. Banyak cara lain boleh selesaikan masalah awak. Bukannya dengan bomoh. Cara apa lagi? Siapa nak tolong kita? Bomoh aja yang boleh tolong kita. Hei. Hei, Kasma. Nak baliklah. Abang. Ya. Saya minta tolong abang ni. Tolong apa tengah malam ni? Mulai pada malam ni, abang ada tugas baru. Tugas? Ya, tugas abang mengintip seseorang. Hei, ini projek intip siapa pula ni? Abang Karim. Karim? Ya. Sekarang ni demi rumah tangga sahabat Karim saya, saya nak abang dapatkan bukti-bukti yang terpinci supaya boleh dijadikan bukti yang Karim tu curang. Ha, supaya Karim dan perempuan tu tidak... Tolonglah saya, Cik Kasim. Berapa upah Cik Kasim minta saya bayar? Kes, tunai. Nanti, boleh tak saya terangkan sesuatu? Bang, sekarang ni duit bukan lagi jadi pertaruhan. Saya nak abang bela nasib kaum sejenis saya ni. Bang, sampai bila kami ni kaum wanita asyik dipermain-mainkan oleh kaum lelaki? Nanti, sebenarnya kan kerja yang macam ni biar... Biar saya beritahu sesuatu boleh tak? Tak apalah, Han. Tengok. Aku kata dah kat Han, dia ni memang sekelompok lelaki aku. Lelaki-lelaki memang nak bela lelaki. Biar pilih aku ni janda. Biar pilih aku tak mau orang madu. Aku tak mau orang madu. Abang, macam ni sabarlah. Abang tolonglah, Abang. Abang cekkan bukti. Abang tolonglah, Abang. Ya. Tolonglah, Cik Kasim. Abang sabarlah. Tolonglah. Tolonglah, Cik Kasim. Nampaknya hang kena jadi James Bond. Macam itulah lebih kurang. Tapi kan, saya baru aja nak menerangkan sesuatu, tiba-tiba isteri awak menjerit marah, oh, macam orang kena sampo. Itulah kata-kata perpatah. Hitam tu manis, hitam tu menawan, bukan tak tawan. Saya ingatlah kan, isteri-isteri kita ni sayang dengan kita. Tapi mereka cuma sangka kalau si suami tak takutkan isteri, macam-macam boleh jadi. Tak ada apa-apa. Bukan semua lelaki jahat. Isteri aku tak tahu. Kalau dia tak nak aku, siapa yang tak mau aku, kan? Betul tu. Betul. Betul apa? Hang pun sama. Lalu ni, Kasim. Hang pi pengintip kerja hang. Hang buat laporan kat mereka. Dekat bini aku pun tak tahu, ya. Tapi perancang ni buat elok-elok. Oh, jangan main-main. Hang tangkap gambar aku depan masjid. Lepas tu, hang tangkap gambar Sofia depan rumah anak yatim. Eh, pasal apa pula kita nak buat macam tu? Awak tak ada salah, kan? Cuma isteri awak yang sangka awak ada affair dengan perempuan. Buat apa kita nak berpura-pura? Jangan takut, tak buat salah. Hang tak tahu. Bini aku tu tak tahu yang aku ni jujur. Lagipun, Sepia tu dengan aku tak ada apa-apa. Kalau macam tu, biar saya jumpa Sepia. Saya nak terangkan pada dia. Ha, cepat. Hang selamatkanlah rumah tangga aku. Hang Jebon bukan Jesbon. Thank you.
ni Sapia? Perogu bersiri, bang. Tadi Sapia jumpa perogu bersiri. Ha? Hairan bin Ajin. Perogu bersiri? Abang, inilah perogu bersiri tu, bang. Tangkap dia. Allah akbar. Tu Cik Kasim. Kawan saya. Jom kau berani. Apa ni? Oh, kawan abang ya? Tapi bukankah awak yang ekor saya tadi kan? Ya, Cik Sapia. Memang sayalah ikut awak dengan pakai topeng semua. Takut orang nampak, takut orang kenal. Sebenarnya saya nak bagi tahu awak sesuatu. Saya ni bukan perogol bersiri. Hah? Awak tahu nama saya? Macam mana awak tahu? Ya, saya tahu nama awak. Saya tahu mana rumah awak. Saya tahu kat mana awak tinggal. Cik Sapia, sebenarnya awak ni dalam delima. Saya tak fahamlah. Apa awak cakap ni? Memang tak faham. Saya belum bagi tahu macam mana awak faham. Sebenarnya, Cik Sapia, isteri Cik Karim ni cemburukan awak. Mereka kata awak ni ada dua orang ada affair. Apa? Saya ada hubungan dengan Abang Karif? Kenapa pula? Saya berbaik dengan Abang Karif sebab... Ya. Tak payah terang kat saya. Saya dah tahu. Cik Karif dah bagi tahu. Tapi awak tahulah, fitnah. Fitnah mana dia kenal benda yang baik. Dia tahu benda yang buruk aja. Ha. Saya tahu. Awak menganggap Cik Karif ni sebagai ayah. Dan Cik Karif menganggap awak sebagai anak. Takkan awak hendakkan Cik Karib ni, kalau Cik Karib memanglah hendakkan awak, Karib, eh? Ha, tapi dia tak buat macam tu. Dia tak buat. Ha, tahulah mulut orang. Ini saya nak bagi tahu. Eh, tapi bang, tak pernah terniat pun dekat hati saya ni nak rampas suami orang. Takkanlah saya nak buat macam tu. Tahu. 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 Kan saya cakap tadi, saya dah tahu awak memang niat baik. Tak ada niat jahat langsung. Itu pasal kami nak bagi tahu. Tapi bang, Sofia datang sini sebenarnya nak bagi tahu Abang Karif yang Sofia dah putuskan hubungan Sofia dengan boyfriend Sofia Joe. Itu je. Bagus. 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 Itu langkah yang bagus. Kami tahu. Saya tahu Cik Sapia ni hati mulia, baik orangnya. Dan kami berdua ni kan, saya dengan Karif memanglah sayang. Sayang sangat. Padan muka kau. Nak lagi? Ha? Eh, gemuk! Apa yang kau buat, ha? Oh, betullah bos aku cakap yang kau ada simpan sugar daddy. Ni sugar daddy kau. Sugar daddy kau. Gelapnya. Eh, cakap tu sampai sikitlah. Teruk lagi hamba bungku-bungku itu. Tak ada teruk manalah. Sebenarnya suami saya ni takut penyakit tu yang dia balut sampai satu muka tu. Kalau macam tu, orang yang aku harap tak ada harap lah. Itulah, bah. Ingat senang nak jadi James Bond ni. Nampaknya perempuan tu ada bodyguard lah. Kalau macam ni, kita memang tak boleh diam, kan? Jom kita pergi plan B. Abang duduk diam-diam dekat rumah. Rasa pun tak ada pun kemiannya. Zaman merosot ni pelanggan pun kurang. Jadi atuk tak gunakan perasap. Apa hajat anak tu ni? Hajat saya ni nak panjangkan jodoh. Buruk-buruk laki saya tu pun tak apalah. Tapi saya nak buatlah bagi dia tu kasih sayang kat saya. Itu senang aja. Tapi pengerasnya berat. Berat pun beratlah. Janji hidup kami bahagia sudahlah. Itu senang aja. Pengerasnya 50 naik, 50 turun. Apa yang naik, apa yang turun? Tok. Ada macam je bunyi ni. Alah, janganlah salah faham. Sebelum lalat bangun, Tok kena naik bukit.
Sebelum ikan tidur, Tok kena turun bukit. Ya, macam je bunyinya. Betul ke Tok ni? Eh, kalau tak menjadi, duit bagi balik. Tapi kalau menjadi, kena bayar double up. Tujuh tak? Tok tak puasa. Kasma, aku tak confident lah. Kita cuba dulu. Ada bawa gambar? Ada. Ada. Ini ya. Macam ini punya rupa pun. Awak datang jumpa bomo. Aku sebelah hari ini tak menjadi pula. Apa salah agaknya? Agaknya macam ini lah. Tak juga lah, apa salah? Kita mau datang lah, apa salah? Pengerah dah bagi? Tak lagi. Pasal tu lah. Pagilah pengerah dulu. Nana, kali ni Nana tahulah. Nana nak gila betina lain lagi. Ni Kasmah. Kasmah, Kasmat. Nana kena tahu. Tak keluar rumah dah lepas ni. Duduk sini lah. Nana tahu lah. Nana nak ayah kah cik buat lama dah? Boleh kah? Terima kasih. Sedap pandai bini ku macam ayah. Sedap? Ayah masak pun sirih pun sedap. Gila apa orang tua ni? Orang terbiak ni? Yang sedap. Rasa macam ayat siri. Sedap, sedap, nyaman. Yang ada lagi ya. Sedap. Tak makan sama ni. Penipu ke apa bumbu ni? Hello. Macam berjaya? Tangkai tu bagus. Tapi tangkai penipu. Mana boleh lawan? Dalam Malaysia ni mana ada bomo penipu lain pada aku saja. Tapi pengerah jangan lupa tau. Pengerah jangan takut. Saya bagi double, three pay. Okey. Yalah. Alright. Ya, terima kasih. Halo, Ama. Ada rezeki lah. Kau siap? Malam ni aku datang ambil. Kita pergi dangdut. Hang tahu tak? Tak tahu. Inilah aku nak bagi tahu ni. Hang dengar ni? Ya. Semalam, aku bagi dia ayak seri yang kita pergi kat bumur tu. Ada ke patut laki aku kata apa? Yang sedap lah yang ni yang. Ada lagi. Dia nak tambah, hang tahu tak? Dia beli aku. Apa yang gelap? Sebab cerita awak tu kelakar. Saya rasalah suami awak tahu awak pergi jumpa bomoh ni. Kan saya dah cakap dah dengan awak kan, jangan pergi jumpa bomoh. Jangan percaya dengan bomoh ni. Buat habis duit awak je. Tapi awak degil. Habis nak suruh aku buat apa? Nantilah saya fikir. Macam ni. Apa kata kita serang perempuan tu? Awak ni cuba buat bersabar. Tak payah serang perempuan tu. Itu semua kerja bodoh. Buat malu je lah. Malu? Betul juga eh. Habis tu takkan nak suruh aku duduk kat rumah tunggu? Apa jadi? Sabarlah sikit. Sabar tu kan separuh pada iman. Ya?
Hang ni baik sangatlah. Sofia, kenapa kau tinggalkan aku? Weh, sedap tak? Eh, macam mana? Sedap tak? Sedap, Jo. Sedap. Sedap apa? Sedap. Ibu, dia datang lagi lah, bos. Diorang datang lagi, bos. Diorang ni nak kena ni, bos. Kami main nak cari Ju. Apa hal lah? Ha? Setakat diorang ni, tak payahlah. Pergilah main jauh-jauh. Ni, tahu lampau badan besar, lampau kuat. Kami main ni bukan nak bergaduh. Habis, dengan kayu golf ni, apa hal? Sebenarnya, kami ni bawa balik driving. Jadi, kau orang berdua datang ni apa hal? Ha? Sebenarnya macam ni. Kedatangan kami ni nak baikkan semula antara Joe dengan Sepia. Tapi kalau kedatangan kami ni disalah anggap, tak apalah, jom. Nanti. Apa maksud kau berdua ni, ha? Eh, Kurma, cakap baik-baik sikit, ha? Budi bahasa tu elok sikit. Cakap tu lebih beradat. Eh, orang tua ni nak kena betul ni. Sabar. Dia berlentuk kita sapa lagi. Aku tulis dengan kayu gom ni, baru dia tahu. Jom. Baik, bos. Dah. Sabar. Eh, macam ni lah. Biar aku je lah yang cakap. Hang cakap pakai bunga, pusing sana, pusing sini. Budak-budak sekarang, mana dia tahu peribahasa? Semua tak tahu. Biar aku cakap. Ni, setara. Sebenarnya macam ni. Sepiah tu, menganggap orang tua ni macam bapak dia saja. Tak ada apa-apa affair. Takkan Sepiah tu nakkan dia? Kalau kamu dengar Sepiah baik dengan orang tua ni berjalan ke sana kemari, itu soal meniaga saja. Sepiah tak nak ke dia? Kalau betul ada orang cakap, itu semua khabar angin. Ini satu perbohongan. Eric. Jo. Cerita. Aku tak tahu apa-apa, Jo. Aku cuma ambil gambar aje. Tapi sebenarnya aku tahu. Aku nampak. Dengar. Dengar tak? Sofianya sebenarnya dia cinta dekat hang. Dia sayang dekat hang. Tapi pangai hang tu kepala batu. Hang suruh dia tukar tempat kerja. Hang tak ada hargai apa yang dia buat. Ha, kita ni kalau lelaki, kenalah ambil hati perempuan. Ambil hati? Matilah. Kenapalah baral kau sangat. Bukan ambil hati tu. Jaga dia elok-elok, bodoh. Saya tahu siapa salah. Tapi dia dah merajuk. Nak buat macam mana sekarang? Itulah sebabnya kami berdua datang kemari. Sebenarnya kami berdua ni ada idea macam mana nak satukan Joe and Sepia. Betul? Asyik nak marah aje. Aku tak jawab ni. Ya, mesti dia pun dengan perempuan tu dah. Tak tahulah. Saya telefon suami saya pun tak dapat. Jangan-jangan dia orang ada projek besar ni. Malam. Awak tu buat air tongkat ni tu lebih sangatlah. Bang. Ya. Bangunlah jap. Saya nak cakap. Cakaplah. Abang, bangunlah. Apa dia? Saya nak tanya abang ni. Nak tanya? Tanyalah. Bang. Ya, apa dia? Saya nak tanya apa sikit ni. Tanya sikit, banyak pun boleh. Bang. Betul ke bila semua lelaki dah tak takut bini, dia orang akan main kayu tiga? Jantan ni semua sama saja. Bila dah tak takut bini, semua naik minyak. Ambil mulut hang, popet. Bisin melam-melam buta ni. Nana ni kan saja buat tak faham tau. Orang jantan ni semua sama saja. Apa ni? Janganlah marah. Ba, bangunlah, ba. Ba. Aduh, apa lagi sayang? Kan doktor dah kata lepas makan ubat tu setengah jam kita kena tidur. Tak boleh gerak-gerak. Apa lagi? Bangunlah. Aduh.
Apa lagi? Apa lagi? Abang tak jawab lagi tau yang saya tanya. Sebenarnya begini. Bukan semua lelaki macam tu. Ada juga suami sayang satu daripada isteri dia. Bukan semua. Ada tu adalah. Kalau abang? Kalau abang dah tentulah awak seorang je. Betul ke ni? Betul. Apa buktinya? Tak percaya? Betul? Betul. Okey, kalau tak percaya, tutup lampu. Abang mana ada. Dah. Dah 15 minit dah. Sekarang. Apa ni? Tak apalah kalau Nana tak mau mengaku, tak apa. Lah ni Nana pilih antara dua. Nana nak cek ke, Nana nak perempuan gatal tu? Ni, tak ada masa Nana nak fikir semua tu. Banyak lagi Nana nak fikir. Nak beli rumah Bengalu, kereta, duit. Ha, tengok. Nana beli kereta bagi kat dia. Tak apalah Nana. Nana hantarlah cik balik kampung. Biar orang tua cik tahu siapa Nana sebenarnya. Ni hati Nana ni hitam ke putih ke? Cakap apa baik sikit. Sudahlah yang. Esok Nana nak pergi Minang. Meminang? Yalah, meminanglah. Oh, perkara itu semua selesai. Selesai. Baik, biar robah. Lagi apa ni? Nanti ke tak? Baik. Allah Akbar, Kasim. Bunga. Aku terlupa bawa alamat rumah Sepia. Hei, aku bubur dalam poket seluar aku. Hang patah balik. Cepatlah, Kasim. Tak boleh. Patah balik nanti tersangka nanti. Dah lambat ni pun. Habis macam mana? Kita terus je pergi. Sampai Taman Setia nanti. Kita carilah mana rumah Pak Joko. Tanya orang. Dah pasti ya? Dah pasti. Okey, tak apa. Kena susah sangat tu. Tak jumpa orang siapa. Waalaikumsalam. Ya, cari siapa ni? Pak. Joko. Nama saya Pak Joko lah. Ni apa hajat ni? Kalau ya rumah Pak Joko, takkan tak ajak tamu masuk? Ya. Sila. Monggo. Hei. Encik ke piye? Saya tak mau berdiri, saya mau bersila. Sila. Sila. Tumpang. Sila. Hai. Apa hajat encik berdua kemari ni? Cantik sekali baju Melayunya, tapi rasa-rasanya rumah ini tidak ada kenduri. Kami mai tak mau dengar. Kami mai nak metik bunga. Nanti. Yang tiba-tiba Encik Pantun ni kenapa? Ini zaman milenium. Direct to the point saja lah. Begini Pak Joko. Pak Joko. Sebenarnya kedatangan kami berdua ni kami ingin menyunting bunga. Bunga? Ya. Bunga kat luar tu bukan kami yang punya. Istri saya pun tak minat lah tanam bunga ni. Bunga plastik banyaklah. Bukan itu maksud kami. Habis tu. Maksud kami berdua sebenarnya kami ni ingin mendirikan masjid. Baguslah. Syukur alhamdulillah. Lagipun saya tengok masjid kat ujung sana itu udah usang. Sabar. Pak Joko, ya. Sebenarnya kedatangan kami berdua ni nak meminang Sepia. Minang Sepia. Faham pun. Untuk siapa? Saya. Apa? Untuk kamu?
Encik jangan marah. Di rumah ada cermin tak? Ada. Cermin besar, cermin panjang, cermin kecil. Pasal apa? Kalau dah ada cermin, tak rata-rata nak tengok muka sendiri. Ha? Muka macam ini ada hati nak kahwin dengan anak kita pula. Ha? Muka macam kambing erat pecik. Mampus kamu. Aku terlajeng nanti mampus. Cepatlah sikit, kita nak pergi serang ni. Awak tahu ke rumah perempuan tu? Mestilah aku tahu. Takkan kita nak pergi macam tu je? Ini dia alamat dia. Aku jumpa alamat ni dalam poket Abang Karib tau. Jom. Ha, segitu rupanya. Minta maaf ya. Yalah, maaf-maaf juga. Tapi Pak Joko singkong kita dua orang buat apa? Saya sangka tadi Encik berdua nak pinang sepiah untuk Cik Karib ni. Tapi rupanya untuk si Jo itu. Baguslah Encik dah faham. Itu macam mana pinangan terima ke? Pihak saya ni tidak ada halangan lah. Tapi kena tanya tuan punya diri dulu. Setuju ke? Tidak ke? Itu betul. Abang Karif. Apa kasih pada juga? Ayah, kenapa ni? Apa yang ayah buat dengan abang yang ambil hati diorang ni? Ayah tahulah, tadi ni ayah salah sangka. Rupa-rupanya diorang datang dua orang ni nak pinang kau untuk si Jo itu. Jadi ayah terima ke? Sapia. Sapia tak kesian ke tengok kami berdua ni? Allahu akbar. Sudahlah, yang sudah tu sudah. Buat yang kau ambil yang tu kan ni. Tengok muka Cik Sepiah pun, saya dah tahu lah. Cik Sepiah masih sayang si Juri kan? Gini ajalah, Sepiah. Terima sajalah pinangan ni. Lagipun keluarga kita sudah tahu hubungan Sepiah dengan Jo tu. Kalau Sepiah tak jadi kahwin dengan dia, apa pula anggapan keluarga kita nanti? Baiklah. Demi jasa baik abang berdua ni, Sofia boleh terima Jo, tapi dengan syarat. Jo kena berubah, dia kena cari kerja, dan yang paling penting sekali, dia kena jadi seorang lelaki dan suami yang bertanggungjawab. Lepas tu baru Sofia boleh terima dia. Oh, itu Sofia jangan susah. Serahkan kepada Abang Kasim dan Abang Karib uruskannya. Senanglah hati saya. Nampaknya dia dah setuju. Dia dah terima. Alhamdulillah. Akhirnya pinangan saya diterima juga. Nana? Pinangan diterima. Gatai nak bini muda. Ha? Ya. Tengok. Inilah dia kalau dia tak takut bini. Ya. Ya, enggak semua. Ya, Ma. Abang pun bersebahat juga, ya. Patutnya abang yang nasihatkan dia, ini abang pula pergi minang untuk dia. Ha? Abang ni kenapa, Pak? Ni. Sabar. Jangan ribut-ribut. Masuk duduk dulu. Nanti awak baju air batu. Duduk. Masuk. Bob, tenang. Sabarlah. Janganlah terburu-buru. Sini, nak rompuh nanti. Kak Kasma, Kak Kamisah, tunggu dulu. Jangan marah, tak tentu pasal.
Dengar dulu siapa yang nak cakap. Ni hang pun sama angkatan. Bapa hang pun sama. Akak, jangan cakap macam tu. Sebenarnya kak, Abang Karif tu baik orangnya. Sofia dah anggap dia macam ayah Sofia sendiri. Lagipun Abang Karif datang bukannya nak pinang Sofia untuk dia. Habis, kalau bukan untuk dia, untuk siapa? Untuk bapak dia. Bapak dia dah lama mati, tahu tak? Oh, apa? Sampai hati Abang buat saya macam ni. Lepas saya pejak semut pun tak mati, belakang saya ada hati nak kahwin lain. Bukan. Akak dah silap. Sebenarnya, lelaki yang Sofia maksudkan tu boyfriend Sofia, Joe nama dia. Dan kalau akak berdua nak tahu, disebabkan Abang Karif dan Abang Kasim lah kita orang dapat berbaik semula. Itulah kak, kadang-kadang kan Sofia rasa cemburu sebab akak berdua ni bertuah dapat suami yang baik macam dia orang tu. Sofia ni jauh sekali nak rampas suami orang kak. Percayalah, takkanlah Sofia nak buat macam tu. Sofia. Sofia. I kesal kesilapan I, Sofia. Cinta you sungguh murni. Kena sanggup diterima I sekali lagi. Dan kali ini I betul-betul berjanji akan berubah menjadi seorang lelaki yang lebih bertanggungjawab demi masa depan kita, Sofia. You maafkan I, Sofia. Baguslah Jo kalau you dah betul-betul berubah. Sofia harap you dapat kotakan apa yang you cakap tu. Dan I harap you dapat jadi seorang lelaki dan suami yang baik dan bertanggungjawab macam Abang Karif dan Abang Kasim kita tu. Okey? Nana, Cik nak minta maaf lah Nana. Abah, minta maaf lah Abah. Sebab saya salah sangka dengan Abah. Bagus. Perhatian. Ini dengar baik-baik ya. Pada hari sandingan Sofia dengan Jun nanti, saya harap benar-benar lah Reko wong loro, Reko wong loro, suami istri papa orang jadi pengapit. Itulah jangan salah sangka bila tak takut diri. Macam-macam boleh jadi. Kita jangan gaduh-gaduh lagi ya. Tahu. Nama awak saya tahu. Duduk kat mana saya awak saya tahu. Saya tak tahu awak tak tahu. Nana, bila pinang lain eh? Kasmah Nana, lepas ni Nana tak keluar rumah. Keluar rumah dah semua dah tu. Nana, bila eh? Main jantan main betina ke? Siap dah elok aku main jantan apa? Kali ni Nana duduk dalam rumah ni tak keluar-keluar lah. Duduk dalam kandang. Ni kamisah. 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 Kamisah dah matang rupanya. Apa ni? Aku ni aku tak boleh ni. Apa ni? Apa ni? Apa? Aku kumisah. Apa semua ni? Saya tak faham. Inilah kami datang ni nak bagi faham. Mana? Lebih sangat macam apa? Jangan-jangan engkau pergi jumpa rumah sedap. Daripada lain lah awak. Dah 15 minit dah. Kera. Apa ni? Amboi, hang tani yang pandai sangat. Bila awak juga yang nasihatkan saya kan? Katlah naga. Sekarang ni kita mulakan hidup baru kan, Abang? Yalah, Abang pun suka juga kita pindah kat sini. Siapa pun. Joe kena betul-betul berubah. Dia kena ada cari... Dia kena ada cari kerja pula. Jangan salah faham. Sebelumlah nak tidur, Tok kena naik bukit.
sebelum ikan tidur, tok kena turun bukit. Sebelum lalat tidur, tok kena naik bukit. Sebelum ikan tidur, jangan salah faham. Ha, sebelum lalat tidur, tok kena naik bukit. Jangan salah faham. Sebelum lalat tidur, tok kena naik bukit. Janganlah salah faham. Sebelum lalat tidur, tok kena naik bukit. Abang bangun ni. Tak tahu dalam sang lah. Enggak. Ai sindir sekali-sekali membuat hati suka. Jangan simpan di hati saya pun buaya temaga. Sindir sekali-sekali membuat hati suka. Jangan simpan di hati pakcik pun buaya temaga. Siapa tak sayang diri dari hidup baik gantung diri. Kalau asyik menipu lebih baik lu kawin lagi satu. Siapa tak sayang diri. Bila nak sedar diri, anak dah masuk setengah lori. Jangan tipu bini, kena sumpah langgar lori PWD. Bila nak sedar diri, anak dah masuk setengah lori. Jangan tipu bini, kena sumpah langgar lori PWD. Siapa tak sayang bini, dari hidup baik gantung diri. Bohong jangan melarat, sekali-sekala ai bohong sunat. Siapa tak sayang bini, dari hidup baik gantung diri. Kalau asyik menipu, lebih baik lu kawin lagi satu. Siapa tak sayang bini. Sindir sekali-sekali membuat hati suka. Jangan simpan di hati saya pun buaya temaga. Sindir sekali-sekali membuat hati suka.